Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrilah wa la hawla wa la quwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabillah syadid. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Matsuri, Manda kami Matsuri dan Ibu Aina almarhumah. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Erlina dan Ibu Neti, Raja dan Ratu yang sedang berbahagia pada kesempatan ini, dan juga kakanda kami, Kak Acik atau Asis dan Ibu Asista. Jadi nama beliau ini Pak Dewan Samu, memang sejodohnya, Asis sekali. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Curug atau yang mewakili beserta WPD dan lembaga terkait yang ada di Desa Curug. Hadir di tengah-tengah kita saya sapa Pak Haji Heri Amalindo yang dalam hal ini diwakilkan oleh kakak saya, senior kakak, Dr. Andes Darmawi MSI. Beliau sekarang sebagai Kepala Kesbang Pol, Pak. Bagi kades-kades tidak asing lagi, beliau ini pernah jadi Kepala DPMD Kabupaten Pali. Dan juga pernah jadi ngurusi DPR, Pak Sekwan. Jadi kalau nak ambil SPJ, Pak Irwanto, lewat Pak Sekwan. Terima kasih Pak Darmawi, seyogianya Pak Haji Heri Melindu yang hadir. Karena jam 11 kemarin beliau sudah menyuruh saya untuk menyampaikan ke Kak Acik dan Ibu Asista bahwa dia hadir. Tapi hari ini memang sedang ada tamu dari Jakarta yang tidak bisa diwakilkan. Masih rapat dari juga masih WA saya. Dan beliau sudah janji bahwa akan hadir. Nanti dikabarinya mungkin sore ini atau besok pagi ketemu dengan Pak Acik. Karena acara ini memang beliau seyogianya hadir. Dan oleh sebab itu, beliau menitip salam kepada masyarakat Curug khususnya dan umumnya Tanah Abang dan Kabupaten Pali, Prabu Muli, Muara Inim sekitarnya, tidak mengurangi rasa cinta dia kepada kita semua. Itu titipan salam dari Bapak Haji Heri Amalindo yang insya Allah sebagai calon gubernur Sumatera Selatan 2024 ini. Amin. Hadir di tengah-tengah kita Bapak anggota DPRD Pali, Manda kami Irwanto, sekaligus caleg. Jadi kalau pembicara sebelumnya tidak disebut, disebut gini kan. Coba bertegak dulu kamu tuh. Aku jarang ngina. Ini Irwanto dari Partai Golkar nomor urut 1 ya. Hadir juga Manda kami, sahabat saya ini sama-sama di DPR dulu, Om Cecep Suwadi Yusuf dari Partai Budur, Partai Bulan Bintang. BBB. Ida Umum Pak nomor 1 juga. Hadir juga Ayunda kami. Ini Lucky. Yuyeni ya, istri kanda kami rahim dari Partai PDI Perjuangan. Nomor berapa? Nomor 3. Juga hadir Wak Sapei. Wak Sapei ini tim sukses pun terus dulu. Dari ketua ranting P3 Hawaii. Hadir juga dia mewakili kanda kami Safril. Dari Partai Guru Calon Provinsi. Hadir guru saya, Kak Edi, Maju Selama Indonesia. Aku yakin Kak Edi ini berbahagia gitu suara kita. Hadir juga sahabat saya Kepala Desa Tanjung Dalam 3 periode. Hadir ini sebagai calon DPR dari Partai PKB. Coba bertegak Des. Nomor urut 1 Pak Kades Baharni, tahu kalian ya. Hadir ini sebelahnya adiknya saya, adik saya ini, Salfara Bidarlin dari PKB, nomor 6. Bertegak dulu. Nah, jadi kalau PKB ini caknya dapat fungsi di Tanah Abang, ini kan kata petarungnya ini kan. Tinggal siapa yang duduknya ini kan. Hadir juga di sini Pak Aswin, Kepala Desa Raja, Pak Insinyur Basir, mantan Kepala Desa Terabang Selatan. Dia ini humas Titan tim sukses Alkoholik PKB. Hadir Adinda Holdi dari Partai Hanura. Nomor berapa nih? Bertegal. Nomor 2. Ini asli Curug yang di Muara dulu. Hadir juga Pak Asri Esos. Ini anggota calon DPR dari Sungai Rotan. Cukup tegak. Dari Partai PKB. Nomor berapa kasih? Nomor 10. Dapil Gelumbang. Dapil 3. Jadi di situ banyak. Ada Kak Ristaudin, Sekdes Danau Tampang, mewakili Kades. Ada Kak Siswanto, mantan Kepala Desa Danau Rata. Dan banyak sekali dari tim-tim kami, dari perusahaan PT Amanah Karya Anugerah atau PT AK, yang hadir dari Sungai Rotan, dari Paiputat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Ali Misalin yang saya hormati, yang tidak mengurangi rasa hormat kami. Masih ada caleg, kata lagi ya.
Amin. Yang ngomong tahu lah sudah disebut kita tadi. Mangbalian, nama orang ini dia dari Partai Golkar. Oh, ini mantan gadis curug. Oh, ngambil suara ujung dia. Di ujung itu banyak yang suara ini. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tetap terhadap pada tujuan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili undangan. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah mulai agak gelisah panas, tapi tadi saya kira ada snack memang luar biasanya Bu Asista dengan Pak Asik nih lagi buatnya acara walaupun agak siang lah ada snack jadi tidak terlalu lapar paling panas. Izinkan saya mewakili Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sambutan mewakili undangan. Dalam kesempatan ini kami undangan mengucapkan terima kasih telah diundang beberapa hari yang lalu baik secara tertulis maupun secara lisan, dan hari ini kami hadir dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan untuk menghibur Raja dan Ratu Permaisuri maupun Pangeran Cilik untuk membagikan sebuah kebahagiaan pada pagi hari ini. Dan juga kami undangan mengucapkan mohon maaf ke Aceh, suara besar Mas Suri, apabila ada tingkah laku kami, tata cara kami kurang berkenan di hati keluarga besar atau Sehibun Baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu bagian ungkapan kami untuk ikut berbahagia pada siang hari ini. Dan juga pada kesempatan ini kami undangan tidak banyak membawa apa-apa, tidak banyak membawa oleh-oleh, bingkisan dan lain sebagainya, hanya membawakan doa restu. Semoga kedua mempelai ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Dan juga anak yang dihitankan, ananda kami, putra dari kanda kami Aceh dan Asista ini menjadi anak yang tumbuh kembang, kelak menjadi anak yang bisa berguna bagi Nusa Bangsa dan agama dan terima dimanapun ia berdomisili ke depannya. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, hanya saja kami para calon DPR, para caleg ini mohon doa. Semoga sehat, selamat sampai ke pemilihan. Dan nanti akan terpilih menjadi anggota DPR yang amanah. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada pilihan lain, tidak ada yang membuat rasa hati dalam hati Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau untuk memilih kami yang menjadi anggota DPR, wabil khusus. Izin saya, karena saya megang mic, izin dulu Pak Depan ya. Untuk calon DPR Provinsi dari Partai PKB nomor 3 Alkoholik. Jadi untuk menutup sambutan ini saya ada pantun dikit, Bang Mingkung dikit. Di, pantun itu dibuat oleh Bobo. Bau puntung bekerit. Lewat depan Umah Susi. Aduh Umah Susi gitu ya. Kita dukung Alkoholik orang kita jadi calon Dewan Provinsi. Ulam petai, ulam kubis. Ah, di belakang dia. Sudah makan, ngirup kince. Sudah nugal. Partai nomor satu itu PKB, coblos Alkoholik nomor tiga. Terima kasih Bapak sekalian. Ini adalah bagian ikhtiar. Ketentuan mutlak wajib kita berpikir untuk menjalankan ikhtiar. Tapi ketentuan mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan. Wa iya nasukumullah fala wali balakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat menghalangi kamu. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu, tidak mungkin menjadi milik orang lain. Sebagai manusia, wajib untuk berikhtiar. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.